Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku di channel saya Adnan Games. Kali ini saya hadirkan nih 3 piece besar-besar nih ya, medium dan besar-besar. Jadi jenisnya ini adalah Bachendoku Majiku Selasih. Ini limited edition nih. Jarang sekali kita menemukan total selasih. Kalau dulu tuh yang paling dicari adalah total dimension. Nah, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar postingan terbaru dari Adnan Games langsung muncul di notifikasi handphone bosku masing-masing. Nah, langsung aja nih kita lihat video detailnya nih bosku. Ini yang pertama kita mulai dari yang dimensinya itu panjang 20 dengan lebar 14, ketebalan 7 bosku. Jadi ini harganya saya kasih murah aja, dengan dimensi sebesar ini, kualitas sebagus ini, kita kasih harga hanya Rp750.000 ya. Terus di sini untuk ringnya kita semua pakai alpaka. Terus kalau misalkan size ring kita bisa kondisikan, bisa dilihat di sini tanpa minus, total selasihnya tuh rintik-rintiknya cakep banget. Jadi kalau dulu pernah dengar kata dimension, itu adalah batu-batu super yang masih ada totolnya, dan totolnya itu cakep gitu kan, kayak polkadot gitu. Nah, itu biasanya masuknya kategori dimension. Nah, tapi ada juga kategori selasih. Selasih itu bisa ada di materi apa, material gulau maupun di Majiko gitu. Nah, ini cakep banget. Jadi selain langka, jarang ada ya kan, makanya kategorinya itu limited edition, karena totalnya itu lain dari yang lain. Dia totalnya tuh titik-titik, rintik-rintik seperti biji selasih ya, seperti biji buah selasih. Nah, ini kita bisa lihat senterannya nih bosku. Ini dimana seratnya itu halus banget, dan senterannya udah pasti ngeplong ya. Jadi ini kita senter agak jauh biar kita bisa ngelihat seratnya, dan ini juga bisa terlihat titik-titik total hitam selasihnya ya. Jadi kalau untuk masalah apa, total hitam bisa hilang apa enggak sih, bisa. Jadi tetap ya, kalau untuk total hitam itu dia bisa hilang, walaupun lebih cepat total coklat hilang dibanding total hitam. Tapi ada total yang nggak bisa hilang, itu total logam ya, mangan atau pasir. Tapi kan kalau ini bisa proses, cuma sebelum hilang kita masih bisa menikmati keindahannya, yaitu dengan total-total selasihnya yang menurut saya sangat unik sekali. Dan bahkan pandangan buat orang yang sudah paham juga, ini saya rasa mereka juga tahu kalau ini material yang sudah jarang ditemui. Jadi kalau bosku minat, langsung aja di screenshot terus di WA ke saya. Dimensinya nggak kecil bosku ya, lumayan besar ini 20, bahkan nanti nomor 2 nomor 3 itu lebih besar lagi. Jadi kalau emang minat, langsung aja di screenshot terus di WA ke saya, karena stok terbatas ya, stok terbatas. Jadi siapa aja boleh langsung aja di screenshot. Nomor WA sudah tercantum di video maupun di deskripsi. Oke bosku, kita lanjut lagi ke yang kedua. Ini dimensinya juga lebih besar, yaitu dengan panjang 23, lebar 15, dengan ketebalan 7. Harganya saya kasih Rp850.000 saja bosku. Jadi silakan kalau bosku minat, langsung aja di screenshot. Dimensinya besar nih ya, tuh sangat ideal sekali. Jadi tidak terlalu mumbul, juga tidak tipis. Jadi yang nggak suka mumbul-mumbul ini cocok, yang suka tipis juga masuk kategorinya masih cocok ya, karena tidak terlalu tebal ya. Nah, bisa dilihat ini ya, permukaan dari batunya juga bagus banget, total selasihnya tuh rintik-rintiknya cakep banget. Dari jauh tetap terlihat full biru, tapi setelah dekat ternyata manis banget karena masih ada total-total selasihnya. Dan ini salah satu material yang paling digemari oleh pencinta bacan ya, terutama karena material-material yang jarang ada itu pasti mereka yang suka banget batu bacan, yang hobi di batu bacan pasti mereka akan cari, seperti gulau kura ya kan, ada yang gulau kura albino, pasti banyak yang nyari. Tapi kalau yang belum paham pasti nggak peduli ya kan, tapi kalau yang paham pasti akan cari, karena itu salah satu kualitas bacan yang memang jarang ada gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat senterana bosku ya. Nah, ini total selasihnya cakep banget. Jadi kalau bosku belum tahu selasih itu apa, bisa searching aja di Google buah selasih. Nah, buah selasih itu kecil-kecil ya, warna hitam dengan
dilapisi apa namanya lendir-lendir putih gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kita tidak bicara buahnya, melainkan kemiripannya gitu, karena kan kita patokannya biji selasih itu kan hitam kecil-kecil. Nah ini seperti ini, ada di batu, makanya biasa kita menyebutnya ini dengan totol selasih. Nah seratnya juga halus, ngeplong sebadan ya bosku ya. Jadi memang hanya menyisakan warna biru dan totol selasihnya. Kalau untuk coklat tidak ada, udah bersih ini. Dan ini potensi giwang semua bosku ya. Ini di bawahnya nggak pakai mangkok ya. Jadi langsung batunya nggak tanpa plat, tanpa mangkok. Jadi memang kualitasnya masih kita jaga. Dia belum dikasih mangkok atau plat bukan karena ini ya, bukan karena jelek, bukan. Karena memang belum pantas kalau dikasih plat atau mangkok, karena giwangnya itu baru potensi, belum masuk ke kategori giwang. Tapi yang jelas ini kalau untuk giwang nanti cakep ini. Cuma masih butuh proses ya bosku ya. Nanti kalau sudah rada-rada giwang boleh dikasih plat atau mangkok supaya makin cantik lagi ya kan. Oke, kita lanjut lagi bosku ke nomor 3 ya. Dimensinya makin panjang lagi nih, dan ini potensi giwang kan sangat terlihat ya. Tiga-tiganya ini potensinya giwang ya. Dan pasti titik terakhir satu warna giwang. Tapi itu butuh proses lah. Nah ini untuk dimensinya panjangnya itu 24 dengan lebar 13 dengan ketebalan 7 dengan harga hanya Rp900.000. Di sini dimana total selasinya itu tidak terlalu banyak ya, hanya sedikit, dan dia warnanya itu bagus banget dan dimensinya juga besar. Nah, ini saya coba pakai di kelingking aja ya bosku ya, karena tidak muat di jari manis. Nah, total selasinya sedikit banget, jadi ini lebih cepat untuk jadi satu warna ya. Harganya hanya Rp900.000, jadi kalau bosku minat langsung aja di screenshot, bisa dilihat sendiri, nilai sendiri videonya. Ini kita bukan foto ya, bukan foto yang kita perlihatkan, melainkan video, jadi bosku bisa melihat dari berbagai sisi ya, supaya bisa jelas. Dan ini video sedikit saya zoom supaya bosku juga bisa ngelihat plus minus dari batu ini. Nah ini bisa dilihat ya, seratnya sangat halus sekali, ngeplong banget, bahkan ini senteran aja harus dijauhin. Nah ini bisa dilihat nih di bagian total selasinya, ini dia kecil-kecil banget totalnya, terus juga sudah mulai agak nipis ya, sudah mau mulai menghilang. Tapi sebelum menghilang kita masih bisa nikmatin proses perubahannya dan juga keunikannya. Jadi seperti itu bosku. Jadi kalau bosku minat langsung aja di screenshot, terus di WA ke nomor saya. Boleh nomor 1, 2, 3 silakan tinggal pilih, atau mau diborong semua silakan, tidak ada paksaan. Harga belum termasuk ongkir ya bosku ya. Jadi silakan aja dipilih dengan sesama ya. Terus yang menurut selera lah, yang menurut selera. Kalau untuk kualitas semua bagus, karena ini satu bahan ya, satu bahan, hanya berbeda ukuran aja. Jadi tinggal tentukan pilihannya, silakan. Ini senterannya mau nggak usah diragukan lagi ya, ngeplong tuh, dan sangat bagus sekali. Kalau total coklat, total hitam yang biasa kita sebut bacan total itu udah biasa, tapi kalau bacan total selasih jarang sekali ada, sekalinya pun ada biasanya harganya nggak terlalu besar, dinaikin perak harganya tinggi banget biasanya, tapi boleh dicek di tempat lain. Nah sekian bosku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.